Kita bersahabat karena keimanan, karena keislaman seseorang. Kita bersahabat karena sunnah yang ada pada dia. Kita bersahabat karena akhlakul karimah yang ada padanya. Kita bersahabat dikarenakan ibadah dia yang luar biasa, yang semangat, yang di atas sunnah. Muamalahnya baik, akhlaknya bagus, akidahnya lurus, manhajnya lurus, ila akhir. Karena itu semuanya, bukan karena dunia, barakallahu. Ketika ukhuwah islamiyah itu, barakallahu fikum, diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan terwujud setelah itu berbagai macam perkara-perkara yang sangat indah dalam persahabatan. Maka akan terwujud sebuah persahabatan yang islami, persahabatan yang di atas sunnah. Suka dan duka bersama. Ada yang mampu membantu yang tidak punya. Ada yang tidak punya dibantu sama yang lain-lainnya. Muasah. Ada unsur ta'awun karena Allah Azza wa Jal. Padanya ada perjuangan membela kebenaran, membela sunnah, membela al-haq. Padanya ada upaya tanasuh, saling menasihati, saling menegur. Ketika ada perkara yang mungkar, ketika ada perkara yang maksiat, ketika ada perkara yang menyimpang dari Islam, ditegur, dinasihati, diperbaiki ketika ada yang salah. Itu semuanya karena cintanya kepada Allah Azza wa Jal, persahabatannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan semua ayat, semua hadis yang menjelaskan tentang persahabatan, tentang pertemanan dalam Islam, itu semuanya pasti dikaitkan dengan Allah Azza wa Jal. Innamal mu'minuna ikhwah. Dengan keimanan. Yang tadi, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Tidak ada sedikit pun yang karena dunia atau yang lain-lain.